Well, right now, this year, 2015, you put the best coach in charge, and that's why saya ada opportunity untuk be a part of this team sekarang, 2015, because menurut saya, this is the best coach in Indonesia. For me personally, he understands the game. Dia ngerti simple basketball. Similar dari what I learned living in America. Simple basketball, and his fundamentals, his teachings is similar to my background in basketball. Selain itu, dia untuk implement and motivate the players, the Indonesia, it's the best that I've seen. Untuk transfer knowledge, basketball knowledge, and implement that to make the players, the Indonesia, improve caranya dan motivate mereka, he's the best at that. Selain itu, his resume speaks for itself. His resume speaks for itself. He wins. You know, nggak usah. You don't have to believe what I say about him. Oh, he's a good coach. You don't nggak perlu percaya if you don't want. But his resume ada jelas. Men lie, women lie, numbers don't lie. Temu itu di Pelita Jaya. Pertama Pelita Jaya, terus juga satu kampus, satu angkatan. Kayak sama Ito, itu di Pelita Jaya itu lama juga. Sama Ito di Pelita Jaya cuma setahun. Habis itu dia pindah ke Aspak. Dari Aspak dia, terakhir dia main tuh di SM. Dia pensiun di SM. Setelah itu ya, dari SM itu dia yang ngelatih. Itu balik dulu malah jauh sebelumnya gitu ya. Satu tim yang paling punya kuku paling dalam itu ada namanya Asaba zaman dulu. Yang sekarang kita kenal dengan Aspak. Itu sampai hari ini dominasinya luar biasa gitu. Nah, begitu 99 eranya Satria Muda gitu pertama terbentuk dan dia begitu pertama itu langsung juara di situ. Itu betul-betul bisa dibilang kebetulan. Nah, itu ada Coach Ito di situ. Kebetulan mereka hire Coach Ito, kebetulan mereka hire ada beberapa orang lagi. Tahun itu aja dia juara. Kenapa saya bilang kebetulan? Karena tahun berikutnya nggak dapat apa-apa. Tahun berikutnya lagi nggak dapat apa-apa. Tahun berikutnya lagi nggak dapat apa-apa. Nggak juara maksudnya. Satria Muda waktu kita ambil alih, klub yang paling jelek di liga. Nah, disitulah kita ganti pelatih. Waktu itu ada Coach Fari. Lalu kita juga mengambil Victor Roring. Salah satu center yang terbaik, dia waktu itu main di Pelita Jaya. Nah, Ito juga dulu salah satu yang center yang boleh dibilang meskipun masih muda, cuman dia size udah termasuk yang paling gede size-nya tuh. Gitu, dan dia juga punya fight bagus gitu, cepet berkembangnya itu. Meskipun dari daerah, cuman dia cepet belajar. Itu keunggulannya dia dibandingin center-center yang lain. Dia itu kalau di kamusnya saya, posisinya itu bukan center. Ya itu point center dulu. Kalau saya point guard, aja point center gitu. Zamannya dia main itu salah satu pelopor center 3 point di Indonesia. Center 3 point. 3 point. Ya, dia bisa 3 point. Di akhir karirnya dia masterin itu bagus. Dia masterin game-nya bagus, dia bikin apa? Passing-nya bagus. Dia ngerti game-nya. Sebagai pemain sama-sama kita kan.
memang mau mikir juara tuh agak nggak kebayang waktu itu. Pertama kali ya, awalnya ya nggak kebayang. Tapi saya yakin gitu loh. Saya punya keyakinan bahwa saya masuk di situ saya bisa ngangkat tim ini. Saya bisa berprestasi dengan tim ini. Tapi memang kalau jujur mau ngomong juara tuh nggak kepikiran. Ah, ide itu muncul sebenarnya chance kita ke juara ada itu pas beberapa bulan saya di Satria Muda itu ada kejuaraan. Jadi di kejuaraan itu di Malang itu pemain-pemain timnas nggak boleh ikut di kejuaraan itu karena mereka lagi TC, mereka lagi pelatnas. Jadi kita tanding ada tim-tim IBL itu waktu itu di sana, tim-tim Kubatama di sana, 10 tim minus pemain timnas. Nah di situ kita juara. Nah di situ muncul keyakinan bahwa kita di kompetisi benarnya gitu kita juga bisa juara. Itu tuh modalnya tuh dari situ, modal keyakinan itu ya. Itu udah nih mulai gue ngerasain waktu gue waktu main di Aspak tahun 94 atau 95 itu udah berasa 94-95. Nah pada saat itu saya dibawa oleh manajemennya Aspak gitu ya, ownernya langsung ke manajemennya ownernya itu ke dokter, dan di sana dokter bilang saya disarankan untuk pensiun basket resmi dia bilang gitu. Wah, saya terpukulnya luar biasa waktu itu. Iya kan? Olahraga yang jadi ini saya gitu ya. Akan diturunkan tiga nama, Amran Asinta, Victor Rory, Syahrizal Afandi. Di depan owner saya, bayangin aja. Dokter tuh ngomong bukan ke saya, tapi ke saya dengan owner saya kan waktu itu kan. Pak Irawan Haryono. Nah, saya gak terima kan. Saya ke dokter yang lain di Harmoni itu dibilang ah, ini bisa disembuhkan gitu, dilatih, diterapi aja, dan itu saya lakuin, saya latihan, saya terapi gitu, akhirnya saya bisa bermain terus. Nah, tapi memang semenjak dari situ itu udah muncul tuh, pas saya di SM 99 mulai pun, sorry 98 di Pelita Jaya ada rasa, tahun 99 di SM, 2000-2001 itu 2000-2001 tuh memang pas puncak-puncaknya di Pinjang tuh semakin nyaman sih. Terakhir saya bermain itu di SEA Games 2001 di Kuala Lumpur. Nah disitulah saya memutuskan untuk mundur. Nah itu gara-gara sangat-sangat udah gak nyaman lagi. Jadi pas latihan, bertanding. Dan yang paling parah lagi tuh setelah game, setelah latihan, itu badan tuh rasanya tuh sakit sekali. Inilah ketiga pemain yang telah bersama-sama membawa Satria Muda Pertama menjadi juara di tahun 99 dan mereka sekarang sudah pensiun. Terima kasih banyak dan semoga sukses. Akhirnya ditunjuk sebagai pelatih di 2004 itu pun peristiwa yang nggak terduga sama sekali, karena itu adanya di tengah musim manajemennya Satria Muda memutuskan mengganti coachnya dengan saya. Jadi waktu itu saya dipanggil, itu saya ingat banget tuh kejadiannya itu waktu di Bandung, seri Bandung, Kubatama seri Bandung tahun 2004. Itu masih ada sekitar berapa seri lagi sebelum championship gitu ya. Saya dibilang
bahwa mereka untuk manajemen memutuskan untuk memberhentikan Crossnet dan mengganti dengan saya. Waktu itu saya panggil Ito, waktu itu asisten. Saya lupa seri berapa, seri 4 atau seri apa waktu itu di Bandung. Saya panggil dia ke hotel, kalau nggak salah waktu itu. Saya panggil, coach, Tok, berani nggak jadi pelatih? Ya, saya tahu Ito itu kan orangnya ngotot, dia fight gitu. Wah, mas, nggak salah. Mau nggak? Oh, saya mau, cuman maksudnya dia cukup surprise. Tapi enggak, saya percaya ya tim kita bagus, Ito punya. Nggak usah ini, bu, targetnya juga nggak juara. Apalagi kalau habis ganti-ganti gini, kita berbuat yang terbaik lah. Karena waktu itu kita di ranking itu memang nggak terlalu bagus gitu. Kita sempat kalah juga dengan tim-tim bawah gitu. Kalau nggak salah itu kejadian itu kita baru kalah dengan tim Malang, di masa tim Malang. Yang saya ingat sih waktu itu, saya menyederhanakan semua yang apa. Karena waktu itu saya ingat banget anak-anak itu komplain dengan saya kan sebagai asisten, jadi saya dekat juga dengan pemain. Terlalu banyak pola, pattern yang di apa namanya oleh Crossnet. Lebih umum saya itu passing, dia telat, bola balik shooting itu kan secondary break. Lu bisa langsung attack, lu bisa tusuk ke dalam mas. Satu poin lagi, waktu itu Crossnet itu sehingga saya tidak terlalu begitu apa namanya, mementingkan inside play-nya kita. Jadi attack dari dalam tuh dari big man tuh sangat-sangat kurang, malah seingat saya malah nggak dilarang. Ya itu saya ganti karena saya punya keyakinan ya, skor itu paling gampang dibuat dekat dengan basket, jadi saya harus serang lewat situ. Tapi perbedaan itu seperti itu. Tapi saya menurut saya sangat mendasar dan memang hasilnya tuh sangat-sangat signifikan. Selamat malam. Final Championship MIL IBL musim kompetisi 2004 dari Britama Arena di Kelapa Gading di Jakarta tepatnya. Sebentar lagi kita akan saksikan pertandingan game pertama antara HP Aspak Jakarta yang berhadapan dengan Satria Muda Jakarta. Britama, Satria Muda Britama Jakarta juga. Seperti biasa saya ditemani oleh siapa lagi kalau bukan Bung Eko Widodo. Selamat malam Bung Eko. Malam Bung Hakim. Bung Eko, ini adalah game pertama Bung ya. Game pertama dari Final Championship MIL IBL 2004. Betul. Mungkin Bung Eko bisa sedikit ceritakan perjalanan mereka di final kemarin yang di Malang. Di Malang kemarin, HP Aspak berhasil mengalahkan CLS Gude dengan 2-0. Sementara Satria Muda Britama mengalahkan Bhinneka Sritek Solo dengan skor 2-0 Bung Hakim. Dan ini di luar perkiraan karena terutama pertandingan antara Bhinneka lawan Satria Muda yang diprediksi akan berakhir seru ketat, ternyata disapu bersih oleh Satria Muda. Betul, kita saksikan di layar Bung Eko, ini adalah dengan selisih margin cukup tinggi Bung Hakim, 17 dan 24 angka ya, kita luar kan biasa di monitor. Karakter pemain lebih lepas tapi lebih fight, yang tadinya mungkin fight tapi ada tekanan, nah ini tapi dia bisa bermain fight tapi lepas gitu, tidak tertekan sehingga akhirnya semuanya keluar. Melawan sang juara bertahan Aspak yang sangat berambisi mendapatkan penta champion atau gelar kelima. Baik, Bung Hakim. Bung Eko, ini mungkin ada pengaruh di pergantian coach Bung Eko Satria Muda? Sebenarnya kalau mungkin dari segi psikologis memang ada perubahan Bung Hakim, tapi memang kalau kita lihat dari segi teknis memang tidak terlalu signifikan perubahan itu, yang tersebab coach sekarang Victor Roring adalah asisten dari Nat Kensen yang digantikan. Jadi sistem kepelatihan memang tidak jauh berbeda, tetapi mungkin psikologis dari para pemain Satria Muda Britama jauh lebih bagus, baik, mungkin lebih baik kondisinya. Baik, memang untuk memenangkan suatu pertandingan memang diperlukan kemampuan teknis dan psikologis juga menentukan, Bung Eko. Betul, betul Bung Hakim, terutama menghadapi tim sekelas HP Aspak yang memang punya kapasitas sebagai juara, Bung Hakim. Baik, ini kita saksikan. Jadi di sini kalau saya hitung 1, 2, 3 ada sekitar ya. Rinaldo, Ali Budimansyah, Mario Wisang, Suko Daryono, Romy Chandra, Joko,
contoh, ada 8 pemain yang kualitasnya tuh timnas. Ya, pelatihnya, itu semua tuh ada Cete Firmansyah, ada Iman Sulaiman, ada Abdul Rahman Padang. Ini semuanya levelnya level pelatih nasional zaman itu. Ini kalau gue istilahin, ini David and Goliath. I think they were deeper than us. I think they had better inside play than we did. They were stronger in the inside. They controlled the rebounds, and that hurt us, I think. And then their chemistry was good at that time. And they knew Coach Ito's system very well. Everybody knew their responsibility, position, so yeah, they were a tough team to beat because they were solid. Yang 2004 itu dipatahin sama Satria Muda lagi gitu. Jadi 99, 2000 nggak juara, 2001 nggak juara, 2002 nggak juara, 2004 baru juara. Itu tahun berikutnya tapi 2005-nya diambil lagi sama Aspak. Begitu ketat persaingannya saat itu antara SM sama Aspak, tapi begitu dalam kukunya si Aspak itu. Bayangin dari jauh kan, kok dia lagi, dan sampai hari ini, gitu. Sampai liganya udah ganti nama jadi NBL, sampai hari ini dia juga masih sangat-sangat dalam gitu kukunya. Semua orang udah tahu bola basket Indonesia udah pasti Aspak lah, gitu. Masuk 2005 nggak juara, nah itu saya diajak gabung kan. Jadi kalau di Satria Muda memang owner kita, salah satunya Pak Erick Thohir itu, punya prinsip bahwa selain berprestasi, anak-anak ini juga harus punya pendidikan yang tinggi. Itu udah jadi satu kewajiban yang harus mereka jalankan. Si pemain itu, ya selain bermain basket, mereka harus menyelesaikan kuliahnya. Gitu. Gue benar-benar pendidikan tuh anak-anak itu menjadi hal yang utama. Gitu. Menjadi hal yang utama. Basket mengikuti, gitu. Tapi saya tekanin ke mereka juga, mereka di sini bukan gara-gara pendidikan, tapi gara-gara basket, gitu kan? Nah itu, semua hal yang gue lakuin nih itu benar-benar saya sesuaikan. Gue sesuaikan dengan jadwal kuliah mereka, jadwal ujian mereka. Ya, mereka bisa minta izin kapanpun, setiap saat, gitu ya. Kalau berhubungan dengan sekolah. Jadi semuanya itu dibikin sedetil mungkin, paling pertama tuh perencanaan yang mendekati sempurna. Nah, dengan itu, kalau ada miss di pengulangan tuh karena orang-orang bersekolah kan, gitu. Nah, bisa ditutup sama acara yang harus sebaik mungkin di latihannya. Sehingga begitu dia dapat sekali, dapat dua kali, terus besoknya dia harus kuliah, tidak signifikan kekurangannya di situ. Walaupun kalau buat tim lain, pelatih lain itu kan sangat-sangat perjudian yang keras itu. Karena seorang pelatih dibayar untuk menang. Nah ini menarik tuh. Ini menarik itu bagaimana pelatih-pelatih harus menentukan gitu. Mana yang mau kita pilih gitu. Menang buat karirnya kita, apa menang
membangun karakter-karakter muda yang kedepannya itu lebih bisa bersaing di masyarakat. Kalau saya pakai istilah terjun di masyarakat, kita nggak mau ada pengalaman-pengalaman kita bahwa mantan-mantan pemain bahkan teman kita itu yang hari ini tuh nggak tahu mau ngapain. Dulunya superstar bola basket. Nah dengan perjalanan itu, pengalaman itu, kita sepakat nggak ada yang kayak gitu lagi. Secanggih-canggihnya bola basket bayar kita atau apa, kita bisa hidup bersyukur, puji Tuhan kita bisa berkeluarga gitu dari bola basket. Tapi jangan korbanin masa depan orang bahwa si anak ini kita peres skillnya. Lu gak usah sekolah, lu latihan, lu tambah jago, lu ini banyak latihan pengulangan, bla bla bla. Selesai karirnya atau yang amit-amit jangan sampai terjadi gitu, orangnya cedera, terus jadi apa dia? Gak punya skill, gak punya apa. Apalagi berangkat dari keluarga yang pas-pasan sehingga dia gak punya anggaran untuk sekolah yang sebelumnya dibayar oleh klub. Terus dia mau ngapain? Yang kayak gitu-gitu. Kalau gue lihat pemain, gue datang hadir di perkawinan pemain-pemain gue, gitu ya. Kalau gue hadir di anaknya kelahiran gitu ya. Buat gue tuh gitu loh, gue suka lihat mereka tuh perjalanan hidupnya anak-anak gue ini, pemain-pemain gue ini tuh di situ tuh. Mereka tuh tumbuh, berkembang gitu dengan situasi yang benar gitu loh, ya kan? Sebagai pemain basket, kuliahnya selesai gitu ya, bisa akhirnya berkeluarga, punya anak, ya kan? Perjalanan hidupnya mereka tuh itu yang buat gue tuh lebih momen yang merinding lah, kiranya kita bisa bikin kita merinding kayak gitu tuh. Melebihi kemenangan, kalau gue bilang melebihi kita juara gitu. Karena itu akan dibawa terus oleh mereka. Juara udah, juara aja udah lewat. Kalau itu kan pekerjaan mereka nanti atau misalnya hidupan keluarga mereka itu seterusnya mereka hidup nantinya. Itu benar-benar mesti jauh lebih ini lagi. Diberatkan daripada sekedar kemenangan si pelatih. Jadi uangnya pelatih punya anak istri juga misalnya. Uangnya, tapi tetap jauh lebih besar kita menang untuk hal-hal yang seperti itu. Lucunya dan menariknya, dengan kita fokus sama hal itu, dan kemenangan datang buat kita. Itu yang luar biasa. Luar biasa menariknya. Kenapa? Karena semua orang dengan sepenuh hati dan tahu saling protek ininya buat masa depannya, sehingga dia lebih in, lebih fokus ke apa yang kita lakukan. Yang mana bola basket. Dan bola basket jadi lebih gampang. Karena semuanya connect.